New York, Kompas suksesor ponsel lipat Samsung Galaxy Z Flip 3, yaitu Galaxy Z Flip 4 baru saja diperkenalkan dalam sebuah acara peluncuran virtual yang digelar pada Rabu malam waktu Indonesia Barat selain acara online. Samsung juga mengadakan acara fisik untuk mengundang awak media dari berbagai penjuru dunia hadir dan merasakan pengalaman pertama menjajal Galaxy Z Flip 4. Kompas Tekno menjadi salah satu media yang diundang ke ajang bertajuk Samsung Galaxy Unpacked yang digelar di sebuah venue di kota New York, Amerika Serikat di hari Rabu pagi waktu setempat tersebut. Baca juga, daftar harga Samsung Galaxy Z Flip 4 dan Galaxy Z Fold 4 di Indonesia semua model. Lalu, bagaimana penampakan Samsung Galaxy Z Flip 4 dan apa saja perbedaannya apabila dibandingkan dengan pendahulunya Galaxy Z Flip 3? Kompas Bill Clinton Samsung Galaxy Z Flip 4 ketika dilipat 90 derajat. Dalam posisi ini, ponsel berada di dalam mode Flex Mode dan sejumlah aplikasi yang mendukung Flex Mode tampilannya akan dibagi dua. Samsung Galaxy Z Flip 4 ketika dilipat 90 derajat. Dalam posisi ini, ponsel berada di dalam mode Flex Mode dan sejumlah aplikasi yang mendukung Flex Mode tampilannya akan dibagi dua. Sama seperti Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Z Fold 4, desain Galaxy Z Flip 3 sekilas sama persis dengan Galaxy Z Flip 4. Pada aspek layar, misalnya, kedua ponsel tersebut sama-sama mengadopsi panel Dynamic AMOLED 2X yang memiliki ukuran 6,7 inci. Ada pula layar sekunder mungil Super AMOLED berukuran 1,9 inci yang bisa dipakai ketika ponsel sedang dalam keadaan dilipat. Namun jika dilihat seksama, bezel di sekeliling layar Samsung Galaxy Z Flip 4 sejatinya lebih tipis dibanding Galaxy Z Flip 3. Baca juga, video, menjajal ponsel lipat Samsung Galaxy Z Flip 4 dan Galaxy Z Fold 4 di Jakarta. Ketika layarnya dibentangkan, Samsung Galaxy Z Fold 4 memiliki dimensi 165,2 × 71,9 × 6,9 mm, sedikit lebih pendek dibanding Galaxy Z Fold 3 dengan dimensi 166 × 72,2 × 6,9 mm. Lalu ketika dilipat, Samsung Galaxy Z Fold 4 memiliki dimensi 84,9 × 71,9 × 17,1 mm, sedikit lebih kecil dibanding Galaxy Z Fold 3 dengan dimensi 86,4 × 72,2 × 17,1 mm. Kompas Bill Clinton Samsung Galaxy Z Flip 3 dan Galaxy Z Flip 4. Bisa dilihat, dimensi ketebalan engsel Galaxy Z Fold 3 lebih tebal dibanding Galaxy Z Fold 4. Karena engselnya lebih kecil, Samsung bisa menanamkan baterai yang lebih besar di Galaxy Z Fold 4 yang mencapai 3700 mAh. Samsung Galaxy Z Flip 3 dan Galaxy Z Flip 4. Bisa dilihat, dimensi ketebalan engsel Galaxy